Pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana SPAB, kegiatan pelajaran pencegahan dan kesejahteraan terhadap bencana tahun 2022 BPBD Provinsi Jawa Tengah. Langsung saja, pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga evaluasi dari fasilitator, yang keempat serah terima dokumen, yang kelima sambutan dari BPBD. Sambutan yang pertama dari kepala sekolah kepada Ibu kepala sekolah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Yuhyuni selaku kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD, yang terhormat Bapak Alvin Kasih pencegahan, yang terhormat Ibu Zira fasilitator selama 3 hari ini, yang terhormat Bapak Nadim perwakilan dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus, juga tak lupa dari desa, relawan, komite, dan semua anak-anakku yang saya cintai. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas simpan sehat dalam 3 hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan pembentukan SPAB di SMP 3 Sadap Kebok. Salawat dan salam mari kita panjatkan ke pangkuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa kita mendapatkan syafaatnya. Ya Allah, ya Allah. Yang terhormat Bapak Ibu semua dan adik-adik anak-anak saya yang saya cintai, betapa bahagia kita 3 hari bisa melaksanakan pelatihan dengan sehat, semangat, tanpa kendala apapun. Banyak ilmu yang diberikan oleh fasilitator yang bisa kamu terapkan, yang bisa nanti kamu sampaikan, kamu tetap tularkan, kamu imbaskan kepada teman-teman kamu yang tidak berkesempatan untuk ikut kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat BPBD dan tim fasilitator yang sudah memfasilitasi kegiatan hari ini dengan ikhlas dan bisa mengeluarkan ilmu kepada anak-anak kami. Bapak, Ibu, dan anak-anak, kita tidak berharap bencana itu datang. Jujur saat tadi simulasi, saya membayangkan itu terjadi dan tidak ingin itu terjadi. Meski pada saat saya awal datang, saya melihat pohon singkong yang berjajar di belakangnya kita, dan sekian bulan berikutnya dia panen. Ya. Di belakang sini kan ada pohon singkong banyak. Saat saya di sini sekian bulan berikutnya panen singkong, habis itu seperti itu. Pernah dalam benak saya, ya kok dipanen kayak gini, kok tak langsung tinggi. Tetapi saya tidak berharap itu terjadi. Dan seandainya bencana itu terjadi tidak di sekolah kita, di titik-titik lain, karena desa kita mulai Tugu, desa wisata Rahtawu, hingga Semeliro, yang dialami anak Semeliro sudah berkali-kali merosot, tanah merosot ya. Paling tidak sudah tahu apa yang harus kita lakukan jika terjadi bencana di titik-titik manapun, dan kamu bisa menolong diri kamu sendiri, teman kalian, masyarakat sekitar. Dari titik ini, dari tim Satuan Pendidikan Aman Bencana di SMP 3 Satu Atap Gebok, lanjutkan, jadilah relawan di Rahtawu. Jadilah ikut kegiatan di Karang Taruna ataupun di sana, dan jaga desa Rahtawu ini. Meski baru 6 bulan, saya merasa saya menjadi bagian dari desa Rahtawu, dan insya Allah saya akan tetap merasa bagian dari Rahtawu. Demikian dari saya, jika ada kesalahan Bapak Ibu fasilitator tim BPBD, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam kami memberikan fasilitas yang ada di sekolah ini ada yang kurang berkenan.
Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan yang kedua dari Dinas Pikpura Kabupaten Kudus kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sriwayuni, Kabid dari BPBD Kabupaten Kudus. Yang saya hormati Bapak Alvin, Kasih BPBD Insinyur dari Kabupaten Kudus. Kemudian Ibu Zela selaku fasilitator, tidak lupa Ibu Yusro selaku kepala SMP 31 Atap Tegok, Bapak Ibu peserta dan adik-adik seluruhnya yang berbahagia. Alhamdulillah, bersyukurillah dalam 3 hari ini kita semua diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan yang istimewa di sekolah ini. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya. Bapak Ibu semua dan hadirin yang saya hormati, kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari ini benar-benar kami apresiasi, karena ini adalah satu-satunya kegiatan yang dilaksanakan di SMP Kabupaten Kudus yang dilakukan di SMP 31 Gepung. Ini akan menjadi contoh mungkin bagi SMP lain yang rawan bencana juga, karena di Kabupaten Kudus tidak hanya tak tahu ya kondisinya seperti ini. Mungkin kedepannya bisa akan ada kegiatan yang seperti ini lagi kalau memungkinkan. Di daerah selatan itu ada yang rawan banjir terutama. Saya berharap kegiatan yang 3 hari ini benar-benar bisa membekali sekolah ini untuk siap dan tanggap terhadap bencana yang dapat saja terjadi meskipun tidak kita harapkan. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh panitia, seluruh fasilitator dari BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten Kudus yang telah melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Dengan kondisi satap Gepok yang mungkin seperti apa adanya begitu ya, mungkin berbeda dengan kondisi di kota. Itu saja kira-kira yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu semua lakukan di sini menjadi amal kebaikan yang mendapat balasan selaksa kebaikan dari Allah. Satap Gepok. Mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evaluasi dari fasilitator kepada Ibu Zila, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 31, yang kami hormati Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Kudus, yang kami hormati Kasih Kesiapsiagaan Pencegahan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Kudus, yang kami hormati perwakilan dari Dinas Pendidikan desa, kemudian Bapak Ibu Guru serta siswa-siswi yang kami banggakan. Tepuk tangan dulu untuk kita. Salam tangguh. Salam tangguh, tangguh. Salam tangguh. Tangguh, tangguh, tangguh. Salam tangguh. Tangguh, tangguh, tangguh. SMP 31 mantap. SMP 31 mantap. SMP 31 mantap. Baik, luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Saya
saya sebagai fasilitator yang memfasilitasi kegiatan Satuan Pendidikan Aman Bencana di SMP Negeri 3 Satap ini merasa sangat bangga ya atas partisipasi yang sangat luar biasa peserta untuk output atau kegiatan yang sudah kami laksanakan selama 3 hari. Jadi Bapak Ibu guru kemudian siswa itu sudah kemarin dibagi menjadi 2 kelompok terpisah karena dalam Satuan Pendidikan Aman Bencana ini kelompok dewasa dan anak memang tidak bisa digabung karena pengetahuannya berbeda. Untuk output yang sudah tersampaikan selama 3 hari, yang pertama sudah dilaksanakan kajian risiko bencana sekolah, di mana sekolah sudah mengkaji terkait sejarah bencana, kajian ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Kemudian sekolah juga sudah membuat yang namanya denah risiko bencana, dilakukan secara partisipatif. Kemudian membuat rencana aksi sekolah yang ditindaklanjuti dengan SK, yang harapannya nanti dapat menjadi penyelenggara sekolah mandiri Satuan Pendidikan Aman Bencana. Kemudian kami laporkan juga bahwa dalam pelaksanaan 3 hari kami juga sudah memfasilitasi pembentukan tim siaga bencana sekolah. Mungkin kemarin juga pada saat COVID sudah ada Satgas, yaitu kami lebur menjadi tim siaga bencana sekolah. Tindak lanjuti dengan adanya prosedur tetap tanggap darurat bencana atau rencana kontingensi level sekolah yang tadi hari ketiga sudah kita simulasikan bersama. Jadi semoga kegiatan yang sudah kita laksanakan selama 3 hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kami sebagai fasilitator mengucapkan terima kasih banyak dan insya Allah setelah ini jika sekolah ingin berdiskusi terkait dengan kebencanaan di sekolah, kami masih membuka pintu lebar-lebar. Silakan, nomor saya sudah di save ya, Bu Kepala, nanti kalau ada pertanyaan silakan telepon atau WA juga tidak masalah. Kami sangat open terhadap sekolah yang mau bekerja di penanggulangan bencana. Ya, Bapak Ibu kami mohon maaf ya selama 3 hari pelatihan mungkin galak atau mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Harapannya nanti semoga kita bisa bertemu lagi di program-program penanggulangan bencana selanjutnya. Amin. Demikian dari saya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh. Tangguh. Dari fasilitator kepada Marsa. Dari BPD yang diwakili kepala sekolah itu sebenarnya dari BPD. Yang dari rumah misalnya di transport itu news Bapak yang Bapak Kepala Distriktoran dan yang mewakili Bapak Agus Nurdin M.Pd. Ibu Yela, Mbak Yela, atau Kak Yela, beserta tim dari DPCD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ibu Guru SMP 3 Satap itu, dan tak lupa dari tim DPCD Pak Aldi, Bu Junjung, dan teman-teman yang lain. Dan yang sangat saya banggakan sekali adalah anak-anakku siswa dari SMP maupun SMA. Alhamdulillah pada siang hari ini dan semangat pagi yang selalu di dalam benak kita telah masih dipertemukan dalam acara penutupan Satuan Pendidikan Bencana Sekolah Tangguh Bencana dalam keadaan sehat yang tidak kurang satu apapun. Selamat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya nanti. Tentunya dari apa yang telah dilaksanakan 3 hari dan saya lihat itu dari sekolah itu antusias sekali, ya.
serta tidak lupa juga fasilitatornya yang sangat cantik-cantik, terutama ya cantik ya, ada yang ganteng satu tuh, sehingga menyemangati untuk kita mengikuti pendidikan apalagi yang namanya bencana. Tentunya kita tidak mengharap adanya suatu bencana, walaupun panjenengan semua sudah dibekali ya. Dengan pelaksanaan 3 hari ini tentunya dan punya harapan bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri, keluarga maupun masyarakat. Dan tak lupa juga kita berbagi kepada sanak saudara atau mungkin sekolah-sekolah, karena sebagai pioner ya dia, itu harapannya. Dan ini juga kenapa kok neng tahu ya yang paling mojok seperti itu ya Bu, karena di sini adalah resiko terjadi bencana, dan bencana itu semoga kita tidak berharap untuk datang, apalagi melihat dengan tebingnya gunung ini ya, begitu terjah tadi disampaikan ya di panel ya Bu ya, itu tentunya membuat PR. Dan setelah bencana itu apa yang akan dilakukan itu pun juga PR, dan ini mungkin pembekalan pada saat bencana yang pasca pilo. Semoga saja nanti kita bisa berlanjut untuk pengelolaan selanjutnya. Dan karena sudah 3 hari kayaknya kurang ya dia. Wah, 20 hari siap Bapak Ibu semua, anakku siap ya. Ya, apalagi fasilitator seperti Mbak Sira ya. Masih berharap Mbak Ita Lila untuk datang ke sini lagi. Santap besok? Mantap! Nah, tidaknya mantap saat ini ya. Nanti pada saat kita action pun harus mantap dalam penanganan kebencanaan. Mungkin itu dari, dan mohon maaf tadi saya belum menyampaikan, Bapak Kalang tidak bisa hadir dan saya mewakili. Semoga tidak mengurangi gitu dari rasa rumah dari Bapak Ibu semua, terutama Bapak Ibu guru maupun Ibu ya, Bapak Ibu kepala sekolah. Nah, untuk pesan selanjutnya, selalu semangat dan sesuai tadi ya, salam satam bebok selalu mantap ya, seperti itu. Kurang lebihnya apa yang saya sampaikan sebagai penutupan pelatihan pendidikan pembentuk satuan pendidikan aman bencana di Satap Gebok, bermanfaat pada diri kita, keluarga, dan pada umumnya adalah masyarakat. Pada siang hari ini sudah layak ditutup bahasa bilik masalah juga, karena sudah waktunya mau duhur ya. Pelatihan ini saya tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.